Suara Gama FM Jogja, the soundtrack of your life. Selamat pagi Akademia Jogja. Sudah terhubung dengan Ibu Surati pagi hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol langsung sama pemenang Suara Gama Makeover for Mama ya. Kita sapa dulu pagi ini. Halo, selamat pagi Ibu Surati. Selamat pagi. Halo. Halo. Ada Angginya nggak Bu? Saya mau ngobrol sama Angginya Bu. Kenapa Anggi, emang? Kenapa kan emang dito? Anaknya cewek, Anggi. Oh gitu, Ibu emang anaknya cewek Bu? Oh anak saya iya. Kenapa sih toh? Kenapa toh? Enggak, ini kayak Ibu Suratinya terdengarnya suaranya ini ya, nggak asing ya? Kenapa emang suaranya apa sih? Ibu, anak ceweknya ada banyak Ibu ya? Ini mah Ibu saya sendiri. Halo. Doanya di hari Ibu ini semoga sehat-sehat lah. Amin. Panjang umur. Amin. Terus ya. Amin. Makin sabar ngedidik anak-anaknya udah gede-gede ya kan. Terus apa lagi? Iya, amin. Semoga usahanya juga lancar, usaha ini makanan, Ci. Wih, sama jualan juga. Jualan makanan. Ya, frozen food. Wih. Padahal dia enggak ngerti frozen apa tuh awalnya. Kata si mama. Terus. Terus ya pokoknya sehat selalu lah yang paling penting. Nanti iya. Biar cepat ketemu juga gitu. 101.7 Suara Gama FM Jogja, the soundtrack of your life. Kamu masih ditemenin sama Kani Rares di Sunset Drive-nya Akademia Jogja. Dan udah tersambung dengan Ibu Surati. Selamat sore Ibu. Halo. Halo Bu, selamat sore. Sore. Di mana Bu? SD Ungaran Kota Baru. Wow. SD Ungaran Kota Baru. Kayak SD aku dong. Oh, kamu di situ juga? Aku di situ juga. SMP-nya Bu di mana Bu SMP-nya Bu? Karena Danim yang tinggi bisa ke SMP 5, Mbak. Wah, wow, SMP aku juga. SMP kamu juga. Kalau SMA-nya Bu di mana Bu? SMA 2. SMA 2. Oke. Okay. Kampusnya? Kampusnya di mana Bu? Di mana Bu kampusnya Bu anaknya Bu? Kampusnya di mana nih Bu anaknya? Di Babarsari. Oh, oke. Okay. Sekarang anaknya kerja jadi apa, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Belum mau kerja. Loh, ini mama aku ya? Udah berapa menit? Astaga, ya Rubi, ya salam. Mama. Selamat sore, Mama Lina. Raras, jadi dari tadi, Tante, Raras sudah berinang air mata di sini loh. Itu ya, itu cengeng itu kan. Anaknya cengeng. Terus selalu aku ngomong sama Mama juga sih. Dia nggak setiap hari, tapi kayak aku pernah juga ngomong sama Mama kayak, Mama tuh adalah sosok yang nggak pernah larang aku mau ngapain aja gitu loh. Terus kayak mau ngedukung aku, apapun yang aku suka, apapun yang penting. Dan Mama tuh nggak pernah maksain aku harus ini, aku harus itu. Tapi selalu nanya kalau misalkan mau satu hal tuh kayak, kamu nggak suka ini po, kamu nggak suka ini po. Jadi kayak berusaha untuk yang penting tuh aku seneng dulu kayak gitu. Dan sekarang kayak aku bisa sampai sekarang ngelakuin apa yang aku suka gitu. Dan Mama juga lihat kayak aku gimana sekarang. Dari dulu tuh aku senang aja gitu. Jadi terima kasih Ma, udah selalu percaya sama anaknya, udah kasih dukungan yang yang nggak terbatas lah. Maksudnya buat aku boleh eksplor apa aja selama itu tuh Mama tahu gitu loh. Jadi aku juga selama ini tuh aku nggak pernah bohong sama Mama. Ini beneran aku nggak pernah bohong sama Mama, karena Mama tuh orangnya senyenengin itu. Kayak okay, aku mau ngomong apa aja tuh aku boleh, yang penting aku selalu jujur sama Mama. Dan itulah aku senengnya karena Mama selalu punya percaya sama anak-anaknya gitu. Oh.